Pemirsa, pada hari keempat proses pencarian tim SAR gabungan kembali menemukan korban hilang akibat longsor Cipongkor, Bandung Barat. Petugas mengonfirmasi dua jenazah yang ditemukan merupakan nenek dan cucunya. Dan kini untuk informasi selengkapnya langsung kita akan bergabung dengan rekan Rifki Nafis langsung dari Bandung Barat. Untuk informasi selengkapnya dari sana, Rifki, bagaimana proses pencarian berlangsung? Apakah sudah ada lagi korban yang berhasil ditemukan? Selamat sore, Kania dan juga pemirsa. Harus informasikan untuk proses pencarian di hari keempat pencarian korban longsor ini harus dihentikan lebih awal atau 2,5 jam lebih awal dari yang dijadwalkan karena lokasi longsor sudah mulai diguyur hujan sejak pukul 14.30. Cuaca buruk ataupun hujan memang sebelumnya sudah dikhawatirkan oleh tim SAR gabungan karena dapat membahayakan proses pencarian bagi tim SAR gabungan itu sendiri karena berpotensi menimbulkan longsor susulan. Pada hari sebelumnya, yaitu pada hari pencarian ketiga, tim SAR gabungan juga sempat menunda proses pencarian sepenuhnya akibat alasan yang sama, yaitu cuaca buruk. Namun, sebelum menghentikan proses pencarian hari keempat ini, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan juga mengevakuasi 3 jenazah korban yang sebelumnya ditemukan dalam kondisi yang relatif serupa, yaitu tertimbun sekitar 1-2 meter dari atas permukaan tanah dan kemudian terhalang oleh material longsor dan juga material bangunan. Untuk korban yang pertama kali ditemukan oleh tim SAR gabungan terkonfirmasi karena sudah diidentifikasi adalah seorang pria berusia 59 tahun atas nama Dadi yang ditemukan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, di mana kondisinya berada di 1 meter dari atas permukaan tanah yang juga terhalang oleh material longsor dan juga bangunan. Kemudian pada pukul 11, tim SAR gabungan juga menemukan 2 korban lainnya, namun baru berhasil dievakuasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelah proses identifikasi, tim SAR gabungan pun menyampaikan secara resmi bahwa yang pertama kali dievakuasi adalah seorang anak perempuan berusia 5 tahun atas nama Nabila yang ditemukan pada pukul 11 dan juga dievakuasi pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Tidak lama berselang, selanjutnya tim SAR gabungan mengevakuasi perempuan dewasa dikonfirmasi berusia 50 tahun atas nama Eras yang dievakuasi pada pukul 12.06 waktu Indonesia Barat. Dan hasil temuan ini juga dikonfirmasi oleh tim SAR gabungan bahwa Eras dan juga Nabila merupakan nenek dan cucunya karena pada saat ditemukan kondisi Eras ataupun perempuan dewasa berusia 50 tahun yang ditemukan tim SAR gabungan tengah memeluk anak perempuan berusia 5 tahun tersebut seolah-olah sedang melindungi. Dan setelah berhasil ditemukan dan juga dievakuasi, 3 korban ini dipindahkan menuju RSUD Cililin untuk diproses lebih lanjut. Dan memang sore tadi kami baru saja mendapatkan konfirmasi terkait dengan identitas dari seluruh korban yang ditemukan hari ini. Dan untuk informasi selanjutnya, 3 korban ini juga ditemukan di worksite A yang mana merupakan balai. Berdasarkan informasi dari masyarakat sebelum longsor menerjang lokasi, worksite A merupakan balai ataupun warung yang memang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Sehingga tadi kami juga mendapatkan kesaksian dari petugas yang melakukan evakuasi pada saat mencoba mengeluarkan korban di worksite A, menemukan berbagai bungkusan dari produk sabun, sampo yang biasanya ada di warung. Sehingga memang hampir terkonfirmasi worksite A ini merupakan titik yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Bahkan berdasarkan pengakuan masyarakat, setidaknya ada 5-6 warga yang sebelumnya terlihat berkumpul di sana sebelum terjadinya longsor. Dan karena ini merupakan hari keempat pencarian korban hilang akibat longsor, maka di hari ini petugas ataupun tim SAR gabungan juga mengerahkan tim indisfektan yang tadi sudah mulai bertugas dengan menyemprotkan cairan indisfektan demi mencegah tertularnya tim SAR gabungan akibat bakteri yang dikeluarkan dari jenazah korban yang ditemukan di hari keempat yang sudah mulai dalam kondisi membusuk dan sebagainya. Dan artinya hingga sejauh ini tim SAR gabungan
sudah menemukan total 7 korban dari 10 korban yang sebelumnya dinyatakan hilang. Namun dikonfirmasi juga oleh tim SAR gabungan saat ini pihaknya masih menunggu identitas dari bocah 2 tahun yang sebelumnya ditemukan di Waduk Saguling yang berjarak sekitar kurang lebih 15 km dari titik lokasi longsor. Di mana sebetulnya petugas merasa ini diduga merupakan salah seorang korban yang sebelumnya dinyatakan hilang akibat longsor dan terbawa arus sungai. Namun memang hingga saat ini masih menunggu proses identifikasi untuk memastikan lebih lanjut terkait dengan identitas anak tersebut. Dan bila mana sudah keluar identitasnya, maka tim SAR gabungan dapat memasukkan data tersebut ke dalam daftar orang yang sudah ditemukan. Namun untuk sejauh ini, tim SAR gabungan masih harus mencari 3 orang lainnya. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda Kania di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.